Selamat sore teman sahabat Peli Pabian 78 di tanggal 24 Januari 2022. Saya berada di kedainya Mi Aceh Bang Muslim 78 ya. Nah, itu banyak teman-teman dari Bang Muslim, polisi semua lagi makan Mi Aceh. Nah, pada sore hari ini kita akan seperti biasa akan melakukan penjemputan bersama Pak Romo CS. Selamat sore Pak Romo. Jadi kita mau kemana nih Pak Romo? Kita sekali ini ke arah lintas timur ini. Lintas timur, arah Jambi ya teman-teman. Jangan cor-coran lagi. Siap. Karena mobil Singanu itu kan dari arah situ. Oke oke, Singanu ya. Kita nunggu di kilometer 14 atau berapa nanti. Halo Bang Cah. Siap siap. Oke teman-teman. Jadi kita akan melakukan penjemputan seperti biasa. Nah, kalau nggak ada halangan kita akan menuju ke arah Banyuasin. Nah, ya, nanti tempatnya kalau nggak macet kemungkinan ke arah-arah Kepangkalan Balai. Tapi kalau misalnya kondisinya agak macet mungkinan daerah-daerah kilometer 15. Ditunggu ya teman-teman ya. Oke teman-teman ya. Jadi kita bersama Pak Romo, kacamata hitam. Halo guys. Jadi kita akan melakukan penjemputan ya. Si Anu ya. Si Anu tadi ya. Si Anu. Si Anu. Ya Nopin Anu, si Anu. Siap. Ya, okay, siap. Dengan Om Andi seperti biasa. Kita okay. Jemput si Anu. Si Anu. Mang Chan sama Mang Pak jaga, Muslim jaga kandang. Markas, jaga markas. Di kompi markas. Kompi markas. Ya. Oke, okay, teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah di KM12 ya teman-teman. Nah, akan melakukan penjemputan si Nganu, si Nganu, Nganu nih. Nah, jadi posisi busnya si Nganu sudah berada di arah Sumbawa. Nah, stay itu ya teman-teman. Nopinnya Nganu ya? Nopinnya Nganu-Nganu juga teman-teman. Jadi Nganu-Nganu Romo ya? Ya Nganu semua berarti ya. Jadi penasaran ya. Penonton pada penasaran nih, siapa Nganu-Nganu ini? Oke, ditunggu. Oke, teman-teman, kita berada di KM 15-16 ya. Nah, kita berada di depan Masjid Besar Al-Muhajirin. Nah, kita tunggu kedatangan bus Singanu. Jadi jalan ini jalan lintas timur. Banyak bus sama mobil-mobil yang menuju ke Pulau Jawa, ke Pulau Sumatera. Sambil kita hunting ya teman-teman ya. Bus apa nih? Borema Abadi. Busnya Andoyo. Wah, ini grupnya Andoyo. Indotrans. Oke ini teman-teman, ini ada bus apa ini? Putar Remaja. Putar Remaja ya teman-teman. Oke, teman-teman. Ini ada bus lagi ya teman-teman. Bus apakah gerangan? Ini bus Kitarabu. Kitarabu. Oke teman-teman ya, terjawab sudah siapa si Nganu-Nganu. Ternyata Bang Rizky Palcimburu 081 sama Bang Wildan 270 ya, yang kemarin sama Bang John, sekarang di Nopin ALS 229. Kita sudah bersama Anu Rizky Spok, Bagas sama Oman Diri Paklo. Mantap ya, Om. Iya, mantap. Ini pertama kali Yolar, Bang Rizky. Iya, sama. Jadi kita terjauh sudah ya. Si Nganu-Nganu. Si itu siapa? Oke, teman-teman. Tekinya dari Pak Julian. Pak Julian. Terjauh sudah. Oke, kita naik busnya 229. Berarti ini bisa kemana-mana nanti. Ini banyak di samping ini bus Transmusi. Kalau train ini timur habis, pati. Oh, pati. Nah, ini pada isi solar semua ini bus Transmusi. Ngantri solar. Kita kemarin itu enggak ada masalah kan.
Ngapain Bang Wildan? Kok kita ketemu di sini nih? Masih? Masih ngulah terus. Itu tangkinya itu kiri kan itu di belakang. Ada kendala ya? Input. Nah, gimana mau lanjut apa gimana nih perpal? Lanjut mau rombongan tanggal 26. Oh, dari Semarang. Langsung jos berarti. Langsung jos berarti. Iya. Lu ditunggu sama Pak RT. RT nunggu di Semarang dari Merak. Pak RT udah persiapan kota buat streaming dari Merak sampai Semarang. Ngomong-ngomong, udah lama enggak jumpa kita. Masa? Gua jumpa di sini. Iya. Bang Rizky juga udah lama ini. Enggak pernah diliput Madoni yang liput ya. Apa tenang aku lihatnya. Pak. Naik dari mana tadi, Pak? Dari mana naik? Oh iya. Mau ke mana, Pak? Oh Magelang, ya. Iyalah ikut aja. Ikut. Baru. Ya teman-teman ini. Sensasional ini. Kita lihat kondisi dalam bus ya. Nah ini ya. Kita pakai motor kayaknya. Bagasinya. Nah itu ya. Kalau ada yang bisa dihubungin. Di depan mobil Pak Romo ya teman-teman, dipepet oleh Bang Wildan. Kita ada di kilometer 12. Mobil Pak Romo ini yang putih, mobil Pak Romo Pastar. Oh ini ya Pastar. Ya. Sudah yang kuning-kuning ini si dia ini. Tangga berapa bawa penumpangnya nanti Bang Wildan? Kalau nggak ada larangan, selamat sampai Semarang tanggal 26, Pak. 26 ya? Berangkat dari Semarang. Jangan ada kendala lagi lah. Iyalah, semoga dilancarkan nanti. Banyak penumpangnya nanti Bang? Rombongan. Rombongan ya? Iya. Itu puasa, kalau nggak salah 16 bis. 16 bis? Iya. Wih, banyak ya. Salah satu ini? Iya, salah satu ini lah. ALS semua? Haa. Oke, ALS semua ya teman-teman ya. 16 bis. Ini jalan lintas timur ya teman-teman ya. Terlalu jauh. Rizky, Bang Rizky Percimburu. Selama ini hanya lihat di dunia maya. Akhirnya kita bisa lihat langsung. Wah, gantengnya, gantengnya Bang Rizky Percimburu, hitam manis. Jadi Dawet Melani udah lama nggak diampirin ya? Ah iya, udah rindu. Udah rindu. Bukan enggak sama Melani, sama Dawetnya. Dawetnya, sama Melaninya? Enggak. Punya orang dirindukan. Oh iya iya. Oh iya 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 iya. Siap siap siap. Oke teman-teman ya. Oke teman-teman, kita sudah di flyover Tanjung Sapi Api. Ke kiri Bang. Kita akan menuju ke Mi Aceh. Kiri Bang. Terus sekali nih, Bang. Terus balik, Bang. Berarti timur pun bertang ya. Kiri, Bang. Kiri, Bang. Oke. Okay. Mengarah ke arah simpang 4 bandara ya, teman-teman ya. Masih ganteng tuh abang, ambil dan Ronaldo nih. Ganteng lagi begini. Kayak gini aja ganteng, apalagi udah mandi nih, tambah ganteng. Siap teman-teman. Kita blong mobil Fuso. Masih blong oleh Bang Wilda. Sip, mantap, jos. Oke teman-teman, Pak Romo ngeblong kanan. Di depan
depan mobil Pak Romo ya teman-teman, akan dipepet oleh Bang Wildan. Anjas mana? Hah? Anjas mana? Anjas. Eh, Anjas. Pindah ke Bengkulu. Iya. Sudah 2 bulan jalan. Oke teman-teman, kita sudah mendekati kedai atau warung mie Aceh Pak Muslim. Perempatan bandara, kita belok kiri ya teman-teman. Sudah hampir sampai. Dan kalau udah belok agak lantan, masalah pas ini Aceh Pak Muslim. Ini belok kiri kita. Belok kiri kita. Maju lagi dikit. Maju lagi bang. Ikutin Pak Romo. Masuk, masuk. Muat. Udah 3 bus ini masuk, ini Pelangi, ALS. Oke, teman-teman, kita udah sampai. Tuh bang, abal. Nah, sini ya bang. Rizky, kita udah sampai Palembang. Nah, istirahat dulu penumpang-penumpang. Pak, istirahat dulu. Ayo, istirahat dulu. Bang Wildan, istirahat dulu bang. Ya pak, turun pak, turun. Nah, jadi ini busnya teman-teman, 229. Jauh sudah bus yang Singanu, ternyata disopir oleh Bang Wildan sama Bang Rizky Percimburu. Iya, enggak apa-apa. Mandi. Ya, oke. Sampai sebagian atas ya.